malam sahabat Blendly. Ya. Satu lagi soal ilmu pengetahuan sosial, ya, langsung saja soalnya kurang lebih seperti ini, ya. Terdapat ya tiga gambar. Ya. Gambar yang pertama itu truk, ya. Gambar yang kedua itu kapal laut. Ya. Kapal laut, ya, gambar yang ketiga adalah pesawat terbang. Pesawat terbang. Oke. Ya, pertanyaannya. Jenis komoditi apakah? Yang cocok untuk menggunakan alat pengangkutan tersebut. Ya, tersebut ya. Oke. Kita coba jawab ya. Ya. Yang pertama truk. Ya. Truk. Ya. Ya, truk ini lebih banyak dipergunakan untuk mengangkut barang, oke, ya, tapi mengangkut barang, ya. Ya, ya, barangnya bisa misalkan sayuran, ya, ya atau hasil pertanian lah, ya, kemudian apa namanya bisa juga mengangkut ternak, ya, 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 ya. Kemudian hasil hutan, ya, hasil hutan, ya, dan sebagainya lah, ya, 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 walaupun kadang-kadang kita juga bisa mengangkut manusia, ya, penumpang, ya. Oke. Kemudian nomor B itu kapal laut, ya. Kapal laut, ya, ini bisa digunakan untuk mengangkut barang, ya, barang, ya. Barangnya bisa tekan sini minyak bumi, ya, ya, minyak bumi, ya, kemudian apalagi, ya, mineral, ya, mineral, ya, hasil bumi, ya, oke, kemudian dia ya, apalagi ya hasil kerajinan, ya, kerajinan, ya. Oke, ya, walaupun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sekarang sering kapal laut digunakan untuk mengangkut penumpang, ya, orang. Ya. Oke, ya. Kemudian yang ketiga adalah pesawat terbang. Ya. Pesawat terbang, ya. Nah, ini lebih banyak mengangkut penumpang. Ya, ya. Jadi kadang-kadang juga dipakai untuk mengangkut barang juga. Oke, baik sobat Blendly, ya itulah jawabannya. Ya, sudah selesai. Terima kasih, selamat belajar, salam edukasi, selamat malam.